Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Kementerian ESDM melaporkan aktivitas vulkanis terbaru gunung tersebut terjadi pukul 8.35 WITA. PVMBG mengimbau masyarakat di sekitar Gunung Ruang dan pengunjung wisatawan agar tetap waspada, serta tidak memasuki wilayah radius 7 km dokter pusat kawah aktif. Kemudian, masyarakat yang bermukim pada wilayah Pulau Tagulandang, yang masuk dalam radius 6 km agar segera dievakuasi ke tempat aman di luar kawasan rawan bencana, KRB, itu. Masyarakat diimbau untuk selalu menggunakan masker, untuk menghindari paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu sistem pernafasan. Masyarakat di Pulau Tagulandang, khususnya yang bermukim di dekat pantai, agar mewaspadai potensi lontaran batuan pijar, luruhan awan panas, surge, dan tsunami akibat material erupsi yang masuk ke laut. Jangan lupa subscribe ya!